Satu persatu personel Polres Pelabuhan Makassar terlebih dahulu menjalani screening untuk diambil sampel plasma konvalesennya di Mapolres Pelabuhan Makassar. 43 personel Polres Pelabuhan ini merupakan penyintas COVID-19 atau pernah terpapar COVID-19. Pengambilan sampel ini merupakan inisiatif Kapolres Pelabuhan Makassar sebagai bentuk dukungan Polri kepada pemerintah mencari plasma konvalesen yang masih terbatas untuk membantu pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Seluruh sampel plasma ini akan diuji di Palang Merah Indonesia sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Inisiatif dari Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar, ada 43 personil Polres Pelabuhan Makassar yang pernah terpapar COVID-19 diminta untuk bersedia mendonorkan darahnya sebagai bentuk dukungan Polri kepada pemerintah dan masyarakat untuk membantu pencarian plasma konvalesen yang masih langka, yang mana sangat dibutuhkan oleh pasien COVID-19 saat ini. Menurut Bapak Kapolres, memang hal ini sangat tidak mudah dan berharap dari sekian banyak anggota Polri, khususnya Polres Pelabuhan Makassar yang di screening hari ini, ada yang bisa menyumbangkan darah plasmanya. Kalau hasil ini tadi